Sudah siap. Siap. Sebentar Pak Tontrol, di mute all dulu. Pak Tontrol, di unmute Pak Tontrol. Pak Tontrol, di unmute lagi. Ya. Pak Tontrol dan Pak Pardi, silakan mulai. Sebisanya. Silakan Pak Tontrol. Ya. Bentar. Baik, Pak Pardi sudah siap. Ya, saya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi ini, yaitu latihan bersama BEP Virtual Komisariat Pondok Kelapa dan sekitar. Latihan ke-491. Ibu-ibu, ini adalah latihan ke-491. 9 hari lagi kita latihan yang ke-500. Ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Ini ada beberapa rumah sehat yang virtual. Ya, tadi sudah disebutkan antara lain Sehati dan Pokol 9 ya, selain Pokol 2. Acara kita seperti biasa adalah Pak Pardi siap. Pak Pardi. Pak Tontrol jalan terus saja. Jalan terus ya. Jalan Jadi terus. Setelah pembukaan oleh saya tadi, maka sebagaimana biasa susunan acara adalah nanti diawali dengan doa, kemudian kami bacakan tata tertib, dan supaya semangat kita menerkan Mars BEP. Supaya lebih semangat, kita akan meneriakan yel-yel. Salam sehat dan BEPers. Kemudian akan dibacakan daftar pemandu pagi hari ini. Semuanya bapak-bapak, kalau minggu lalu semuanya ibu-ibu, pagi ini adalah bapak-bapak yang luar biasa akan memandu kita Latber BEP. Supaya kita lebih sempurna, mendekati sempurna BEP kita, maka kita akan menyaksikan refresh satu seri bagaimana gerakan olah napas dan olah gerak oleh almarhum Bapak Hari J. Angga melalui video. Dan sebagai acara utama, selanjutnya adalah dimulai latihan bersama BEP kita pagi hari ini. Dan selanjutnya ditutup dengan doa. Baik, marilah Bapak-Ibu di sini di Pokol 2 juga ya. Mari kita tata tertib dulu ya. Tata tertib ya. Jadi host akan menonaktifkan mikrofon atau mute seluruh peserta selama latihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas, seperti biasa, meng-unmute sebelumnya. Kemudian pemandu melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu, dan mute saat sudah selesai memandu. Pemandu pertama melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi nanti Pak Bet Rizal, jangan lupa kita dipanas-panasi dulu, supaya nanti BEP-nya lancar. Kemudian pemandu terakhir mengakhiri panduan dengan gerakan penutup. Sebaiknya memandu dengan ritme yang sedang-sedang saja, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sehingga mengalir dengan baik tanpa jeda. Apabila terjadi masalah pada perangkat ataupun jaringan, maka tugas pemandu akan diambil alih oleh pemandu sebelumnya atau pemandu
pertama oleh pemandu kedua atau oleh host atau co-host bisa juga ya. Co-host segera tugas SL dan suara. Kemudian untuk seluruh peserta saat jalannya latihan mengambil posisi duduk agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Yang menggunakan dua perangkat agar salah satu dimatikan speakernya, bukan mic-nya, speakernya. Baik, itu tadi tata tertib latber virtual kita, latber BEP kita. Monggo Pak Pardi. Pak Pardi siap. Ayo dulu Pak. Mic-nya belum. Halo, halo Pak Pardi. Suara kok nggak keluar. Pak Amir, Pak Pardi suaranya nggak keluar itu. Pak, suaranya nggak keluar ya? Mungkin dua perangkat yang saat yang ini yang nggak beres mic-nya. Pak Pardi, mungkin ada pesawat satunya yang masih mute. Pak Pardi. Mic-nya. Belum. Saya siap. Ya, siap. Saya ngikuti lo dari sini. Ya. Monggo Pak Pardi. Bunyiannya mana? Mas BEP aja Pak Pandu. Ya, belum doa. Oh ya, doa dulu, doa. Ya sudah. Langsung silakan doa Pak Pandu. Baik, sebagaimana biasa kita sebelum BEP kita berdoa. Semoga BEP pagi ini lancar. Dan segalanya diberi kemudahan. Juga kita mendoakan mungkin di antara BEPers ada yang sedang sakit. Kita doakan kesembuhannya. Selanjutnya kita mendoakan founder BEP, almarhum Bapak Hari J. Angga, semoga sudah tenang di rahmatullah dan ilmu yang diturunkan ke kita mendapat balasan pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Supaya semangat, marilah kita mendengarkan Mars BEP sambil kita ikut menyanyikan dengan semangat. Kesehatan bangsa, di
Ya, Pak Pardi, siapkah? Nah, belum kuat. Langsung aja, Pak. Yel. Marilah kita meneriakkan yel. Salam sehat 3 kali. Papers 3 kali dengan dijawab yes supaya lebih semangat. Pak Pardi mulai. Salam sehat. Salam sehat. Sekarang siapa saja pemandunya pertama Bapak Betrizal dari Rumah Sehat Riau Pangandaru. Kedua Bapak Supardi dengan posisi bersila dari Rumah Sehat Sehati. Ketiga Bapak Agus Hadi Cahyoni atau Cahyono ya, Pak? Maaf. Cahyoni. Ya, baik. Dari Pokal 12, kemudian Bapak Abu Bakar. Ini Pak Abu Bakar hat-trick ini. Kemarin memandu, hari ini memandu lagi. Mudah-mudahan makin sehat. Dari PKH. Tempat Bapak Burhan Usman dari Tanjung Pinang. Siapa? Terakhir. Wong Cirebon, Pak Ari Laksmanto. Wong Cirebon, Omainan Depok. Ya. Ada keliru Wong Kebon loh, Pak. Ya. Nah, selanjutnya supaya kita lebih sempurna, mendekati sempurna, kita saksikan dulu video dari Bapak Almarhum Hadi J. Angga. Video refresh. Gerakan-gerakan BEP. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai senam, marilah kita melakukan pernapasan terlebih dahulu. Dengan itu
hitungan 5, 10, sampai 30. Hitungan pertama. 5 pertama. Tarik. Buang. 10 hitungan. Tarik. Wow. 15 hitungan. Tarik. Hitungan. Tarik. 5 hitungan. Tarik. Angkat, tahan. 2. Terakhir 30 hitungan. Tarik. Bapak Ibu, mari kita mulai 5 seri yang pertama. Angkat pertama, angkat tangan. 1-1. Tarik. Mari kita angkat. Satu, dua. Tarik. Satu, tiga. Tarik. Bawah. Mari ke atas. Kita berdoa, dua satu, tarik. Tarik.
dari belakang orang depan. Dua, tiga, tarik. Satu, tarik. Tarik nafas. Tarik perut. Tarik belakang, dorong ke depan. Seperti dorong mobil. Tangan, tegangkan. Empat, dua, tarik. Tarik. Lima, satu, tarik. Lima, dua, tarik. Lima, tiga, tarik.
Atur nafas 3 kali. Tarik. 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 Terima kasih. Seri lagi. Satu, satu. Satu, tarik. Satu, dua. Tarik. Satu, tiga, tarik. Satu, empat, lima, enam, tujuh, lapan, tarik belakang.
Materi ketiga, satu-satu, tarik. Satu, dua. Dua. Tarik. Tarik. Dua-dua. Dua-dua. Tarik. Tiga. Tarik. Dua. Mari. Tiga.
tiga. Hari. Satu hari. Tiga, tarik. Satu, tarik. Dua, tarik. Nafas tiga kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Lanjut lima seri keempat. Satu. Tarik. Satu, dua. Tarik. Satu, tiga. Tarik.
dua, satu. Tarik. Dua, dua. Tarik. Dua, tiga. Tarik. Tiga, satu, tarik. Tiga, dua, tarik. Tiga, tiga, tarik. Empat, satu, tarik. Empat, dua, tarik. Empat, tiga, tarik. Lima, satu, tarik. Lima, dua, tarik. Lima, tiga, tarik. Hari atur nafas.
Tarik. 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 Terima kasih. Lima seri yang kelima. Satu-satu, tarik. Satu-satu, tarik. Satu-dua, dari bawah. Tarik. Satu, tiga, tarik. Dua, satu, tarik. Dua, dua, dari bawah. Tarik. Dua, tiga, tarik. Tiga, satu, tarik. Tiga, dua, dari bawah. Tarik. Tiga, tiga, tarik. Empat, satu, tarik. Empat, dua, dari bawah. Tarik. Empat, tiga, tarik.
5, 1, tarik. Lima dua, dari bawah, tarik. Lima tiga, tarik. Bernapas 3 kali. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. Tarik. 2. Lanjut, lima seri terakhir, 1-1, tarik. Kalau sepi, ayo, tarik. Tiga, tarik. Satu, tarik.
Tiga, dua. Tarik. Tiga-tiga, tarik. Empat, satu, tarik. Empat, dua, tarik. Empat, tiga, tarik. Lima, satu, tarik. Lima, dua, tarik. Lima, tiga, tarik. Akan menutup, tarik. Alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 30 seri latihan bersama BEP Sabtu pagi ini. Alhamdulillah cukup lancar. Kita berkolaborasi dengan Sati yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang keberapa ya Pak Pardi? Ketiga, Pak. Terima kasih.
tiga. Yang ketiga. Mari kita tutup BP kita dengan doa syukur bahwa BP pagi hari ini telah berjalan dengan baik. Semoga bisa meningkatkan imunitas kesehatan kita, meningkatkan derajat kesehatan kita, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada para pemandu, Pak Betrizal dari Riau. Kemudian yang kedua tadi dari Sehati, maaf tadi nggak kebaca silau. Bu siapa tadi? Ya, terima kasih telah berkolaborasi. Kemudian ketiga Pak Agus Cahyoni dari Pokel 12, Pak Abu Bakar, Pak Burhan Usman dari Tanjung Pinang, dan terakhir Pak Hari Laksmanto dengan standingnya, alhamdulillah. Selanjutnya untuk para host, co-host, Pak Amir, Pak Istiarso, Pak Suryono, Pak Pratomo, Pak Burhan, dan Pak Bedrisal juga biasanya nggak tertulis, tapi pasti dia memfoto. Sebelumnya, mari kita berfoto dulu. Foto dulu kita, Pak. Foto dulu. Oke. Kita senam pada hari ini yang ikut virtual dan ikut tatap muka. Kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Satu lagi. 1, 2, 3. Tatap muka. Oke. Terima kasih. Sama-sama Pak Ben. Terima kasih Pak Ben. Sama-sama. Saya nggak bisa mengomentari ini apa kolaborasi ini luar biasa ini dengan rumah sehat yang lain khususnya Sehati sama Pokel berapa ya? 9. Sembilan ada Pak. Oh. Ini ada. Sembilan sama tiga. Pokel 9 sama Pokel Sehati sama Pokel 2 yang tatap muka. Ya, ya. Jadi ini apa kolaborasi yang luar biasa. Tadi ada yang juga. Kan Pak Wahyu makan-makan lagi, makan-makan Sehati. Ya. Silakan, silakan ya Pak Padio mungkin Pak kalau sudah bisa online. Baik, Pak Padio. Terima kasih Pak Pandu. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan 20 seri dengan pakai penaman dan kami berkesempatan mewakili semuanya hadir di Sehati di dalam rangka menselebrate ulang tahunnya yang ketiga. Ulang tahun yang ketiga mestinya dirayakan tanggal 10 November, tapi Pak Pardi berketetam hati karena tanggal 10 itu sudah dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka Pak Pardi menunda menjadi merayakannya hari Sabtu aja. Jadi itu sangat bijak. Jadi ngapain kita merayakan 10 apa tanggal 10 karena sudah dirayakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia gitu. Sehingga hari ini jadi antisipasi Pak Adi melaksanakannya di Balai RW. Ya kita ucapkan selamat kepada teman-teman dari Sehati. Selanjutnya mari kita mencukuri bersiap-siap menyongsong 9 hari lagi pada 500 hari atlet. Dan karena itu besok kita akan mengadakan lagi dengan berarti siapa
akan ditampilkan kepada dilakukan tadi. Karena tatap muka kita sepakatkan bahwa pada tanggal 22 nanti tetap seperti ini, jadi latihan bersama secara virtual seperti ini, dan kemudian plus tatap muka. Jadi untuk tanggal 22 November pada hari Senin, tatap mukanya kita buat hanya satu titik untuk Pondok Kelapa, dan ada dua titik untuk yang sekitarnya. Sementara itu, tetapi kalau yang sekitarnya ingin bergabung dengan satu titik di Pondok Kelapa juga silakan. Jadi rencananya adalah ada tiga titik yang tatap muka. Satu di Pondok Kelapa, yang kedua di Pamjaya, atau yang kedua itu daerah di Pahati, dan yang ketiga itu adalah di Pamjaya. Ini di tempatnya Pak Fardi dengan menggunakan seragam orange, ya. Kemudian saya kira saya tidak akan berpanjang-panjang. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara hari ini, yaitu kolaborasi antara Pokal 2 plus Bati, dan terima kasih kepada seluruh co-host, dan mestinya besok co-host juga akan ikut lagi, dan juga teristimewa juga kepada seluruh pemandu yang sangat luar biasa, sehingga kita telah dapat menyelesaikan 30 hari. Dan jelas itu saja dari saya, dan saya mohon maaf saya menggunakan masker karena di perjalanan. Dan jelas itu saja, terima kasih. Dan mari kita sebarluaskan H-9 atau 9 hari lagi, itu HP kita sudah terisi dengan 500. Ya, silakan HP-nya diisi dengan ini. Oleh karena itu, kita setiap hari berdoa, mudah-mudahan pada hari nanti akan semuanya lancar dan diridhoi, diberikan petunjuk di Allah SWT. Terima kasih, saya kira. Terima kasih. Bu Dewi mau ke mana? Jalan-jalan. Selamat jalan, Bu Dewi, Pak Fadio, selamat ikut. Jalan. Iya, ada perlu. Ikut. Bu Emi, tumpengnya ya, kirim ya. Ya. Kirim tumpengnya ya. Ditunggu. Bagi-bagi tumpeng. Bu Emi unmute. Itu Bu Emi unmute. Di unmute Bu. Suaranya. Di unmute dulu suaranya Bu Emi. Di unmute dulu. Mic-nya dibuka. Tumpengnya ditunggu. Selamat ulang tahun. Selamat sejahtera. Selamat panjang umur, sehati sukses. Yes. Waduh, lagi makan-makan. Iya, makan ya. Kalau M menetet. Silakan kalau ingin bergabung di Sehati, silakan. Jadi kalau naik angkot itu mudah sekali ke sana. Nanti tinggal turun dari terminal, dia jalan kaki kira-kira paling-paling 1 kilo. Sambil olahraga. Bapak Ardi, selamat. Nunggu angkotnya bisa 2 jam itu, Pak. Nah, iya.
Prokes, prokes. Iya betul. Ayo. Prokes, jangan lupa. Prokes, jangan lupa. Prokes, prokes. Prokes, prokes. Pembagian kue lupa dah. Sepertinya perempuannya ini cuma satu. Daftar menunya ditayangkan. Daftar menunya Mbak Emi. Kayaknya perempuannya cuma satu Pak Fardi. Bu Emi sama yang pakai topi coklat nggak pakai masker. Oh. Ada Pak RW, ada Pak Pemayaman ini. Oh. Memang sengaja yang ditampilkan ibu-ibunya, ya, agar supaya bahwa hanya ibu-ibunya. Oke, saya pamit. Ya, dilanjut dulu. Foto-foto. Terima kasih. Kemana Pak Amir? Kita tutup pamit. Lagi Pak Amir. Terus konfirmasi terakhir ya. Pasangan. Silakan, silakan. Ya, kita pamit dulu ya. Kita pamit. Ayo dia baba Pak Bet. Gak ada yang ngababa Pak Bet. Udah dia baba. Oke, lima lah ya. Lima, empat, empat. Nanti kalau enggak saya di tiga, dua, satu, G. Pamit ya, afternoon, assalamualaikum, salam sehat. Salam sehat. Mempamit Pak Santro. Aduh.